أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam tahun 3. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah Nur Fadilah binti Adnan dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Baik, murid-murid, cuba perhatikan objek dalam gambar-gambar ini. Murid-murid, mari perhatikan gambar yang pertama. Seekor burung sedang bertenggek di atas dahan. Gambar kedua pula, seekor ayam sedang bertelur. Gambar seterusnya, seorang kanak-kanak menuju ke arah ayahnya. Jadi, apa kaitan gambar-gambar tersebut dengan tajuk kita pada hari ini? Jom kita terokai. Tajuk kita pada hari ini ialah imbuhan awalan di se ke. Ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pensel untuk membuat catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam tahun 3, bolehlah merujuk muka surat 48. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan lain pula, sila lihat tajuk imbuhan awalan di se-ke. Baiklah, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama membaca perkataan imbuhan awalan di se ke dengan betul. Kedua, membezakan kaedah penggunaan imbuhan awalan di se ke dengan betul. Ketiga, membina ayat mudah yang mengandungi imbuhan awalan di se ke dengan betul. Dan keempat, menulis teks mudah yang mengandungi imbuhan awalan di se ke dengan betul. Murid-murid, kita mulakan perkongsian hari ini dengan memahami
imbuhan awalan D, imbuhan awalan S dan imbuhan awalan K. Imbuhan D, S dan K ialah penambah yang digunakan pada awal perkataan. Contohnya perkataan di atas, di masak, di tengah, se ikat, se sudah, se indah, ke arah, ke dua, ke sana, ke sini dan lain-lain lagi. Jika diperhatikan, imbuhan-imbuhan yang diwarnakan semuanya terletak di awal perkataan, bukan? Baik, mari kita lihat dua jenis pengkaedahan penggunaan penulisan untuk setiap satu imbuhan tersebut. Mari kita lihat pengkaedahan yang pertama, iaitu dengan meletakkan huruf hamzah. Dalam tulisan Jawi, semua imbuhan awalan di, se dan ke bila bertemu dengan perkataan yang mempunyai huruf alif pada awal perkataan tersebut, perlu diletakkan huruf hamzah. Contoh bagi imbuhan awalan di atas, di atas, atas, di atas. Isi, di isi, isi, di isi. Ulang, di ulang, ulang, di ulang. Mari kita lihat contoh ayatnya. Air itu telah diisi oleh ibu. Contoh bagi imbuhan se, ekor, se, ekor, ekor, se, ekor, orang, se, orang, orang, se, orang. Contoh ayatnya, seorang murid sedang membantu gurunya. Seterusnya, kita lihat pula contoh imbuhan awalan ke. Arah, ke, arah. Arah, ke, arah. Udara, ke, udara. Udara, ke, udara. Utara, ke, utara. Utara, ke, utara. Perhatikan huruf awal pada contoh-contoh yang telah ustazah berikan sebentar tadi. Semuanya huruf alif, bukan? Sebagai contoh, perkataan arah. Dalam tulisan Jawi, ia dieja alif, ra, ha, arah.
Jadi, bila kita masukkan imbuhan di, se dan ke, haruslah menggunakan huruf hamzah yang perlu diletakkan di atas huruf alif. Ia perlu ditulis tanpa jarak. Contohnya, di arah. Jadi, bila diletakkan imbuhan di, maka letakkan huruf hamzah di atas huruf alif. Tanpa huruf hamzah, perkataan tersebut akan menjadi darah yang membawa maksud perkataan lain. Di sinilah pentingnya diletakkan huruf hamzah pada huruf alif. Contoh kedua, arah. Imbuhannya ke arah. Contoh ketiga, arah. Imbuhannya se arah. Mari kita lihat contoh-contoh yang lain. Udara. Ke udara. Imbang. Seimbang. Mudah, bukan? Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat contoh ayat berikut. Kakak di arah bekerja dari rumah. Kakak di arah bekerja dari rumah. Contoh ayat yang lain. Semua murid diarah untuk mematuhi peraturan sekolah. Semua murid diarah untuk mematuhi peraturan sekolah. Ingat ya, kedudukan hamzah pada penulisan mesti berada di atas huruf alif. Contoh berikutnya. Beg di atas kerusi. Beg di atas kerusi. Contoh ayat yang lain ialah murid-murid menyusun buku-buku latihan di atas rak. Murid-murid menyusun buku-buku latihan di atas rak. Contoh seterusnya, ekor di eja, alif, ya, kaf, waw, roh. Ekor. Jadi, jika dimasukkan imbuhan se, kita hendaklah letakkan hamzah di atas alif. Ekor, seekor. Perhatikan contoh ayat ini. Seekor ayam sedang bertelur. Seekor ayam sedang bertelur. Murid-murid, mari kita lihat contoh seterusnya. Ke arah. Sama seperti contoh sebelum ini, imbuhan ke bertemu dengan huruf alif, maka huruf hamzah perlu diletakkan. Contoh ayatnya ialah kanak-kanak itu menuju ke arah ayahnya. Kanak-kanak itu menuju ke arah ayahnya. Perhatikan huruf hamzah pada perkataan ke arah. Ia perlu diletakkan di atas huruf alif. Adakah murid-murid faham? Tahniah,
kerana kamu memberi tumpuan. Murid yang hebat sentiasa berusaha untuk memberi tumpuan dan inilah ciri-ciri murid yang ingin berjaya. Murid yang cemerlang akan melahirkan warga negara gemilang. Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat kaedah penulisan jawi yang kedua, iaitu imbuhan di, se dan ke tanpa meletakkan huruf hamzah. Sekiranya imbuhan di, se, ke bertemu dengan huruf selain huruf alif, tidak perlu menggunakan huruf hamzah dalam kaedah penulisan. Contohnya, perkataan tengah. Ia dieja ta, nga dan ha. Tengah. Jadi, bila dimasukkan imbuhan di, kita eja dan tulis dal, ta, nga, ha di tengah. Sekarang, mari kita bina contoh-contoh ayat mudah daripada perkataan berikut. Atas. Imbuhannya di atas. Atas, di atas. Sudah. Imbuhannya se, sudah. Sudah, se, sudah. Mana? Imbuhannya ke mana. Mana, ke mana. Ustazah berikan masa 5 minit untuk kamu bina ayat-ayat tersebut. Bagaimana murid-murid? Berjaya membina ayat daripada perkataan-perkataan berimbuhan yang ustazah berikan tadi? Sekarang, cuba perhatikan contoh ayat ustazah. Al-Quran hendaklah dihormati dan dimuliakan. Perhatikan imbuhan di pada perkataan dihormati dan dimuliakan. Mari kita baca bersama-sama ayat tadi. Al-Quran hendaklah dihormati dan dimuliakan. Bukan sekadar membaca ayat yang mempunyai imbuhan di, ya, murid-murid. Mari kita fahami maksud ayat yang kita baca tadi. Al-Quran wajib dihormati dengan membaca dan mengamalkan kandungannya, serta kita wajib mempertahankannya daripada dicela. Bagaimana dengan ayat yang kamu bina? Perdengarkan ayat-ayat yang kamu bina itu kepada ibu atau ayah di rumah, ya. Kemudian, bina dan tulis teks mudah bersama-sama mereka. Sekarang, mari kita bina
teks mudah bersama-sama ustazah berdasarkan gambar berikut. Murid-murid, adakah sudah selesai membina ayat yang ustazah minta tadi? Wah, bagus! Alhamdulillah, kamu memang murid yang hebat. Sekarang, mari kita lihat jawapan yang ustazah sediakan. Adik berjalan seiring dengan rakannya. Mereka bersama-sama ke sekolah. Mereka disambut oleh guru. Murid-murid, mari kita ulang teks yang ustazah sediakan tadi. Adik berjalan seiring dengan rakannya. Mereka bersama-sama ke sekolah. Mereka disambut oleh guru. Alhamdulillah, tahniah murid-murid kerana berjaya menjawab soalan yang diberi dengan betul. Bagi yang tidak dapat menjawab dengan tepat, cuba lagi. Baiklah murid-murid, ustazah yakin murid-murid telah pun faham dengan jelas bagaimana membaca, membina dan menulis teks mudah menggunakan imbuhan awalan di, se dan ke. Teruskanlah momentum kamu yang sentiasa berusaha untuk memahami dan mempelajari ilmu secara berterusan. Seronok kan belajar Jawi hari ini? Dengan perkongsian ini, mudah-mudahan dapat membawa sinar kefahaman untuk kita saling menggunakan kaedah Jawi dengan betul, di samping dapat memelihara keunikan tulisan Jawi serta memartabatkannya di persada dunia. Murid-murid tahu tak, tulisan Jawi lebih awal digunakan untuk bahasa Melayu. Malah, dokumen pengisytiharan kemerdekaan juga turut ditulis dalam tulisan Jawi. Pada zaman sebelum merdeka dahulu, tulisan Jawi inilah medium atau alat yang menjadi penyatuan bangsa. Bagaimana tu? Pada masa itu, semua bangsa berupaya membaca tulisan Jawi kerana surat khabar yang diterbitkan menggunakan tulisan Jawi. Kedudukan tulisan Jawi sangat tinggi dan berkait rapat dengan identiti dan jati diri negara kita. Hebat bukan tulisan ini di suatu ketika dahulu? Justeru, hari ini kitalah pewaris kepada tulisan ini supaya ia kekal dikuasai lambang jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Baiklah murid-murid, kelas Jawi kita telah sampai ke penghujungnya. Sekian saja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid. Ingat pesan ustazah,
sebagai warga negara Malaysia yang cintakan tanah air, seharusnya kita memelihara warisan bangsa kita ini agar tidak luput ditelan zaman. Hashtag cintai jawi warisan kita. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ila liqa wa ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.